Halo teman-teman semua. Pada video kali ini gue masih mainin game yang sama, yaitu game Aku Si Juragan Ayam. Di video kali ini gue akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menjual lebih dari 10 ayam. Nah, sedikit info untuk kalian, di versi terbaru ini, versi 1.1, kita itu kan maksimal hanya bisa menjual 10 ayam ya. Nih, boleh mas, tapi saya bisa beli 10 ayam aja mas. Nah, 10 ayam nih, kata si penjual ayam. Nah, kita ini untuk bisa menjual ayamnya lagi, mesti relock atau mesti tidur. Tapi untuk cara itu agak sedikit lama. Jadi di video kali ini, gue akan memberikan trik kepada kalian agar bisa terus-terusan untuk menjual ayam. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Biar kalian paham, oke? Sebelumnya bisa kalian lihat untuk ayam yang gue miliki itu udah banyak nih. Walaupun ayamnya itu ayam boiler. Ya. Oke. Untuk step yang pertama kalian pergi ke toko daging. Kalian interaksi dengan penjual ayamnya. Nah. Kan kata dia itu dia hanya bisa membeli 10 ayam ya. Setelah ini kita klik jual. Nah. Di sini yang pertama kita jualnya itu satu ayam dulu aja. Oke, satu ayam nih gua jual. Nah, kan total 20.000. Oke, jual. Lalu lanjut kalian interaksi lagi dengan penjual ayamnya. Kan di sini berubah nih kata-katanya. Tapi saya bisa beli 9 ayam aja, Mas. Nah, kan tadi udah jual 1, makanya berkurang jadi 9. Sekarang kalian klik jual. Habis itu kalian jual lagi 9 ayam. Ya, ini udah mentok nih 9 ayam. Gua klik jual. Nah, di sini totalnya itu 180.000 TM, jual aja. Kan kalau kita totalin ya, yang pertama itu ngejual 1, terus yang kedua ngejual 9, itu udah 10 ayam. Nah, di sini kalian ulangin lagi, kalian interaksi. Ya. Terus kata-kata dia berubah lagi tuh. Tapi saya bisa beli 1 ayam aja, Mas. Tuh, balik lagi kata-katanya. Nah, di sini kalian jual aja 1 ayam. Nih, dijual. Ya. Terus kalian interaksi lagi dengan penjual ayam. Dan kata si penjual ayamnya, saya bisa beli 9 ayam aja mas. Tuh, jadi kayak diulang-ulang gitu cuy. Paham nggak? Ya intinya sih kalian yang pertama jual dulu 1 ayam. Ketika kalian sudah jual, kalian jual lagi 9 ayam. Nah, ketika sudah dijual lagi, ulangin lagi cara itu. Jual 1 ayam. Terus jual 9 ayam. Gitu terus cuy. Sampai ayam kalian habis. Nih. Untuk cara ini tuh kayak unlimited gitu. Gak ada batasnya. Di sini akan gue coba ke ayam boiler aja. Sampai habis ya. Nih. Bukan ayam itu. Salah klik lagi. Nih, ayam boiler. Jual 1. Oke. Lalu jual 9 lagi. Ya. Jual ayam boiler jantan ya. Jual lagi. Duh cuy. Lihat. Gak habis-habis kan? Salah maksudnya. Gak terbatas gitu. Bukan gak habis-habis. Kalau habis mah ya habis lah ayamnya. Tapi untuk kita ngejualnya itu tidak habis-habis. Nah, gimana nih menurut kalian? Worth it nggak untuk pakai cara ini?
Kalau worth it, ya udah langsung aja kalian coba. Mudah kok caranya. Jual 1 ayam, lalu jual 9 ayam, udah deh, gitu terus-terusan. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini, segitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat. Dan sekali lagi kalian bisa lihat untuk ayam boiler yang gua miliki itu udah habis. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Ya udah, gua pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.